Mas Tio, gimana? Sehat Mas Tio? Om, kondisi Om. Sehat Om ya. Gimana Mas Tio? Om. Bang Ari. Ya, hari ini ada pelaksanaan tahap 2 dari penyidik pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum atas nama Bapak TP. Inisialnya beliau dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum dalam perkara narkotika. Di keadaannya ya, seperti tabua-tabua yang lain lah, tidak ada permasalahan, diterima dengan baik. Kemudian pihak penuntut umum akan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan penuntutan. Alasannya tidak ditahan, ditahan sendiri kembalikan ke Polda? Ditahan, yang bersangkutan ditahan. Ditahan, tapi dititipkan di rutan di tempatan yang bersangkutan ditahan. Bang, kan sementara kan hasil asesmen udah keluar ya bang, dari BNNP dan hasilnya dirujuk untuk melakukan rehab, dipanggil rehab. Nah, sementara kan tadi tersangka langsung kembali ke rutan lagi gitu bang. Jadi ada beberapa pertimbangan, mengapa tidak direhab, ya, tapi luar asesmennya. Pertimbangan tersebut, mungkin pertimbangan yuridis, bisa jadi keluar asesmen, tapi yang bersangkutan tetap dilakukan penahanan di rutan. Jadi, kemudian dari hasil penelaahan perkara kan yang bersangkutan juga pernah melakukan tindak pidana narkotika sebelumnya. Berarti kan dalam artian ini sudah kedua kali. Berarti kan dalam artian ini beliau ini memang sakit gitu kan. Bahkan BNN sudah merekomendasikan untuk direhab. Kenapa kemarin? Pertimbangannya rehab atau tidaknya itu kan dari berita, dari ininya, dari hasilnya. Nah, hasilnya kita lihat nanti seperti apa, tapi pasti penentuan ditahan atau direhab itu pasti sudah diambil secara yuridis lah, secara yuridis dan medis. Yang bersangkutan perlu atau tidaknya dilakukan rehab atau tetap di rutan. Kalau diambil di rutan berarti pertimbangannya secara medis berarti sudah dipertimbangkan bahwa yang bersangkutan tetap dilaksanakan penahanan di rutan seperti itu. Berarti sejauh ini memang belum prioritas untuk dilempar ke anti rehab ya bang? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Oke. Pak terakhir pak, ya. Jangka waktu dari ditahan sampai nanti persidangan pak? Penuntut umum memiliki waktu jangka waktu penahanan 20 hari, tapi kemungkinan tidak diambil maksimal 20 hari, pasti seminggu atau beberapa hari setelah ini langsung dilimpahkan seperti itu. Oke. Punya waktu penahanan 20 hari ke depan, tapi saya yakin teman-teman penuntut umum tidak sampai 20 hari sudah melimpahkan berkas perkaranya ke persidangan, ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kita tunggu aja nanti di pengadilan Jakarta Selatan. Ya. Aman. Ya. Jangan lupa subscribe ya.